Salam Warta Kepi TV, melayani informasi anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini Minggu, tanggal 20 September 2020, Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau kembali mempublikasi data terbaru penambahan kasus positif COVID di Provinsi Kepri. Total penambahan kasus sendiri sangat mengejutkan sekali, di mana akumulasi konfirmasi positif meningkat dengan bertambahnya 61 kasus baru yang berada di Kota Batam, Tanjung Pinang, dan daerah kabupaten lainnya. Saat ini, total akumulasi kasus semenjak ditemukan di kasus di Kota Batam di Provinsi Kepri 1.706. Namun terkonfirmasi positif yang sembuh sampai hari ini 1.093 orang. Dan seiring dengan penambahan positif juga bertambah pasien yang dirawat dan isolasi di sejumlah rumah sakit di Provinsi Kepri menjadi 558 orang. Dan untuk pasien meninggal terlaporkan hingga hari ini tanggal 20 September 2020 sebanyak 255 orang. Berdasarkan presentasinya, pasien sembuh sampai hari ini 64,1%, pasien yang dalam proses perawatan isolasi 32,7%, dan pasien meninggal tercatat persentase 3,2%. Data COVID sendiri juga menjelaskan penambahan kasus ini juga memberikan dampak pada status di berbagai kota dan kabupaten. Penambahan per tanggal 20 September 61 kasus, di mana Kota Batam bertambah 49 kasus, Bintan 2 kasus, Kota Tanjung Pinang 7 kasus, ditambah kluster pekerja migran Indonesia dari luar negeri yang ada di Kota Tanjung Pinang 3 kasus. Diinformasi juga, terdapat pembatalan kasus kluster telusur nomor 02 atas nama HP, karena data belum ada. Sementara itu, data di Kota Batam, kita akan memasuki data yang ada di COVID pemerintahan yang dikelola oleh tim COVID pemerintah Kota Batam. Kasus terlihat di sini positif total di Kota Batam saja ada 1.160 kasus, sembuh 651 kasus, meninggal 43 orang, dan sedang dirawat sampai saat ini 466 orang. Kita akan masuk melihat posisi status positif yang sedang dirawat, wanita, pria, dan total sampai saat ini. Ya, ini dilanjutkan juga dengan status dari timeline temuan kasus positif yang ada di Kota Batam minggu ketiga bulan September 1600. Kemudian ini status merah, kita akan masuk ke peta ya, langsung sembuh sedang dirawat Kupang, Batam, Batam Kota paling tinggi ya, Kecamatan Batam Kota. Nah, ini yang penting kita lihat, akan lihat status Batam merah, merah merona. Kita akan coba kecilkan. Ya, jadi dari Kecamatan Batu Ampar dirawat 15 orang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang 50 orang perawatan, Kecamatan Batu Haji 59 orang. Ya, Bulang 1 orang, Sagulung 53 orang, cukup ramai. Saibeduk 69 orang juga. Galang Kosong, Kota Batam. Ya, Kota Batam, Batam Kota yang tertinggi 100
53 orang, Kecamatan Nongsa 21 orang, perawatan di Kecamatan Lubu Baja 43 orang, dan Kecamatan Bengkong yang dirawat ada 30 orang. Berikut data yang hari ini penambahan 49 orang. Pada hari Sabtu 19 September 2020 yang kita terima data dari tim COVID Kota Batam yang baru diser jam 3 sore tadi, diterima pada hari Minggu tanggal 20 ini, menjelaskan data merupakan hasil pemeriksaan swab oleh tim analis laboratorium BTKL PP dan analis laboratorium RSKI COVID-19 Galang yang berdasarkan temuan kasus baru dan hasil tracing. Dengan ini kami menyampaikan uraian jumlah orang yang terpapar dari temuan kasus ini. Sebanyak 49 orang terdiri dari 25 orang laki-laki, 24 orang perempuan. Warga Kota Batam terkonfirmasi positif. Dan dengan penambahan ini kita akan lihat data nomor 1 sampai 1112 karyawan swasta tinggal di kawasan Kampung Danau Merah ya. Ya, juga ada juga yang di Kecamatan Bengkong Laut pasien nomor 2 karyawan swasta kawasan alamat kawasan Perum Bengkong Jaya. Saya tidak bacakan semua, silakan dilihat. Ya, yang menarik ini belum ada klaster baru, kayaknya klaster yang lama juga. Kita akan lihat ya. Besar. Ya, ada pelajar hari ini masuk, mahasiswa juga kena, ibu rumah tangga di Buliang, ya, Batu Aji, daerah Batu Aji, Buliang. Ya, pasien 17 sampai 23. Jadi didominasi oleh hari ini tanggal 20 ini daerah Batam yang ada di Sagulung juga ada. Ya. Nah, ini kawasan Teluk Tering ya, kecamatan di pusat tengah kota Batam, kawasan nah ini baru masuk yang terbaru kawasan klaster dari kawasan perumahan Mitra Raya. Terayanya adalah daerah pasal, perumahan, dan pusat kota sekali di Kota Batam. Baru ini klaster terbaru. Ya, kawasan Perum Mitra Raya Batam. 1, 2, 3, udah 10. Wah. Wow, sangat membudak. Aduh, lebih dari 20 ya perumahan di warga perumahan Mitra Raya. Ya, muncul lagi warga yang tinggal di Pan Muka Kuning. Nah, ini ada juga warga poin 43 1154 1154 Tuan W. Karyawan swasta perumahan Cendana, warga Cendana. Ya, ini 46 orang. Ya, lagi kembali muncul di 47 karyawan swasta.
tinggal di Sepancur Tanjung Piayu. 48 karyawan BUMN tinggal di kawasan Perum Utamas. Dan terakhir 49 pegawai BP Batam. Ya, kembali muncul lagi satu positif pegawai BP Batam kawasan Balai Center. Dengan penambahan ini, Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas COVID Batam menyampaikan adanya penurunan tingkat kedisiplinan masyarakat. Nah, kita masuk ke data pasien positif yang sembuh ya. Ya, berita sembuhnya hari ini Tuan Budi Sukaca tinggal di Perumahan Marbella 1 Blok D7 Kecamatan Batam Kota sembuh. Mana suspek? Hari ini, jadi di Batam pada hari Sabtu kemarin yang dilaporkan pada hari Minggu ini tanggal 20 September satu orang sembuh. Nah, sementara rekapnya yang kita lihat di Batam sendiri, ya, suspek kasus 22 kumulatifnya, ya, saya tidak bisa membacakan, silakan disimak saja data terkonfirmasi hari ini tanggal 19 kemarin yang publikasi hari ini juga 49 orang. Jadi total pasien akumulasi positif di Kota Batam sudah 1160. Nah, kita lihat ke bawah lagi datanya. Ya. Demikian laporan Warta KPI TV. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta KPI. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.